Hasrat seorang pemilik bot pancing untuk bersia-sia dengan bot barunya tidak kesampaian apabila maut dalam satu kemalangan di Sungai Sarawak pagi tadi. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan dan Bomba Sarawak Farhan Sufian, mangsa Anwar Solihin 53 tahun berasal dari kampung Paru Kuching dikatakan sedang menguji kelajuan bot baru di bawah jambatan Tun Abdul Rahman Yaakob sekitar pukul 10 pagi. Akibat kelajuan di luar kawalan sewaktu memusing botnya, mangsa dikatakan terpelanting keluar dari bot dan lemas, namun botnya masih lagi berlega-lega berpusing di tempat kejadian. Orang awam yang melihat kejadian itu memberi bantuan awal dengan menyelamatkan mangsa dan membawanya ke tepian sungai. Mesin ngecek terjabah, lalu terus balik ke paru. Jadi tiba-tiba deknya kena lebih deknya terjatuh. Pelantin, gugur dari bot. Usaha untuk menyedarkan mangsa dengan kaedah CPR bagaimanapun gagal dan mangsa dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk tindakan rawatan. Mangsa disahkan meninggal dunia pada pukul 11.50 pagi tadi oleh pihak hospital.